Berbagai cara dapat dilakukan rakyat Indonesia untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Salah satunya dengan menyelenggarakan upacara bendera pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut juga dilaksanakan SMK Bina Sejahtera Mandiri Kabupaten Malang, pondok pesantren di bawah naungan DPD LDII Kabupaten Malang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMK Bina Sejahtera Mandiri, Emirudin Badar mengatakan, upacara bendera memperingati HUT RI ke-77 itu diikuti oleh ratusan peserta, yang terdiri dari pengurus yayasan, pengurus pondok, pengurus SMK, dan para siswa SMK Bina Sejahtera. Menurutnya, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bukti perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, dan golongan. Kita mengharapkan dengan berakhirnya pandemi COVID-19, alhamdulillah, semoga kedepannya Indonesia semakin hebat, semakin jaya, dan adik-adik siswa dan siswi yang ada di SMK Bina Sejahtera Mandiri bisa menjadi pribadi dengan akhlak mulia, yang faqih, cerdas secara pemikiran, dan tentunya mandiri ke depannya. Sebagai informasi, tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-77 ini adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema ini pula menjadikan dasar SMK Bina Sejahtera Mandiri untuk semangat belajar dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.